Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih di hotel yang sama, Hotel Hilton. Karantina hari ke-6 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di depan saya sudah ada sarapan. Breakfastnya, sarapannya. Dan kita akan lihat seperti apa sarapannya. Ini nampak ada apa ini? Kentang apa-apa? Kentang, sosis, telur, dan sayuran. Itulah sarapan kita pagi ini. Tapi karena berhubung saya semalam sudah bilang mau mencicipi mie khas Malaysia, Maggi. Jadi langkah lebih pasnya kita makan Maggi aja, karena makanan itu apa khususnya cocoknya untuk lauk. Jadi saya saat ini lagi masak air. Kita akan nunggu air itu mendidih dan kita akan rendam dulu mie nya. Oke teman-teman, air sudah mendidih, saya akan cek dulu. Di hadapan saya sudah ada ini Maggi nya, noodle nya, mie nya sudah ada di depan saya. Saya lagi nunggu air panas, saya akan rendam dia beberapa menit. Dan isinya pun cuma segini aja nih. Segini aja isinya. Gak banyak, cuma segini aja. Dan ini kosong, ada lagi. Cuma ini lagi segini. Jadi nanti akan mengembang. Ya teman-teman, tunggu saya ambil dulu air panasnya sebentar ya. Jadi kita akan rendam dia sampai air menutupi mie-nya. Oke. Cukup. Cukup. Dan sekarang kita akan biarkan dia dulu mengembang dengan air panas ini, dan kita akan timpa dulu dengan makanan ini. Dan saya akan tunggu beberapa menit ke depan dan nanti kita akan lihat seperti apa dia punya rasa. Oke teman-teman, harap sabar menunggu. Sambil nunggu ini matang, kayaknya bagusnya kita kasih dulu dia punya bumbu-bumbunya. Kita masukin dulu ke situ sambil nunggu dia matang. Kita masukin dulu bumbunya. Lihat teman-teman, asapnya masih keluar, mantap sekali. Dia sudah masuk semua, kita tutup kembali. Kita kacau dulu biar jatuh dia punya bumbunya. Oke, jadi bumbunya masuk dulu ke dalam airnya, baru kita tutup timpa. Dan kita tunggu berapa menit lagi. Oke teman-teman, sabar menunggu ya. Oke teman-teman, sepertinya mie-nya sudah siap dan kita akan menikmati hidangan kita menikmati mie-nya. Sebelum ini, saya mau kasih dulu ini dia punya tomat, sayang sekali ini kalau nggak dimakan. Kita makan dulu ya. Terus semoga. Bismillahirrahmanirrahim.
ini dia mie noodle, mie Maggi hot meal. Saya lupa tadi AC-nya saya matikan karena saya kedinginan tadi pagi. Jadi kita biarkan dulu agak dingin dulu mie-nya, baru kita santap dia. Campur sama sosis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kosong. Tidak ada lagi. Kosong. Jadi teman-teman, setelah saya cicipin Maggi ini, ya rasanya cukup enak. Rasa kari terus nggak terlalu strong kali, nggak terlalu kuat kali, dia punya rempah-rempah. Oke, masih bisa ini, masih pas lah ke lidah gitu. Dan cukup enak, apalagi tadi ditambah dengan sarapan yang dari hotel tuh, ada sayuran, ada apa namanya tuh? Kentang, telur dan sosis. Itu alhamdulillah kenyang. Kenyang sekali karena ada yang padat-padat juga, dan rasanya sarapan dari hotel pun enak ya kan, dan Maggi pun ini enak. Maggi ini enak, cuman saya nggak tahu ada berapa rasa mie dia ini, saya baru nyicipin yang ini aja, saya nggak tahu yang rasa yang lainnya. Kan kalau di Indonesia kan Indomie banyak kali varian ininya rasanya. Tapi secara keseluruhan enak sekali dan hanya satu aja yang kurangnya. Ya. Kurang banyak. Mudah-mudahan tiap hari bisa seperti ini sarapannya. Atau kalau enggak ya bisa inilah, bisa ya dua hari sekali lah, tapi saya cocok dengan masakan ini semua. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video kita hari ini mencicipi Maggi. Saya nggak sempat mencicipin yang lain-lain karena sudah full, sudah kenyang. Kita nggak boleh terlalu memaksakan kalau terkenyang, sayang nanti makanannya kalau terbuang. Jadi saya akhiri video ini sampai di sini saja dulu. Sampai ketemu nanti siang. Makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.